Nih, beli buah, beli buah. Itu kakaknya cantik kan? Ya kan? Beli, beli, beli. Beli apa? Beli apa ya? Itu apa sih? Cari apa, Bu? Biasa buat anak-anak. Oh iya. Udah iya, pada anak rewel. Seksi banget. Suwa ya? Shay, fashion. Fashion. Cantik loh. Cantik loh. Yeah. Mau itu juga? Tuh, ini dua, nih. 200.000 dong. Berarti 80.000. 80.000 dua. Satunya kayak 30.000 kali ya? Cantik Ibu ini kalau udah ngasih diskon nih. Oke, semua orang cantik kalau kasih diskon ya. Cantik lah. Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Jadi sekarang kita ada di mana, Laras? Cohang Tung Dong. Jadi di sini mereka jual baju-baju bekas, kayak second hand gitu. Tapi aku nggak tahu ini pasar Garuk apa yang kayak curated terus mahal gitu. Mari kita lihat aja. Nei mau cari apa? Mau semua. Mau cari semuanya? Iya. Ayas mau cari apa? Saya baju skena. Baju skena. Let's go, kita lihat seberapa murah baju-baju bekas di Vietnam. Let's go. Ajuma motong toge di depan rumah nggak sih? Pakai-pakai ya. Kita belum tahu nih harganya berapa. Kita belum menemukan yang kayak garuknya gitu. Hanya masio. Hey, what happened? Apa ini? Jalan nenek-nenek. Oh, coba-coba. Gimana jalan nenek-nenek? Arigato. Apa sih? Itu Jepang ya? Iya. Kata nenek kan, yes. Apa tadi? Kayak baju orang-orang Vietnam ya. Mana? Ini. Emang iya. Emang Nei udah tahu gaya-gaya orang Vietnam. Aku udah tahu loh. Kayak mana? Gucci palsu. Astaga. Ini gaya orang Vietnam emang. Iya. Nah, tiger. Gimana suara tiger gimana? Yang serem-serem nakua, nakua. Nakua, nakua. Lucu. How much? How much? 200. 200 dong. Itu sekitar berapa ya? 150.000. Iya kan? Iya. Discount, discount. Discount. Turun harganya, turun. Bisa enggak, Bu? Wah, besar kali, Bu. Malah sih. Ya, romantisnya dipegangi, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, besar cantik kali. Cantik kok. Apa? Cantik. 150.000. Bu, rusak. Ibu aku kasih apa? Galak kali. Ya Bu, coba ya. Tapi di Jakarta kayak ini panas lah. Ke mall bisa? Ya Allah ya, ke mall. Mana? Ya Allah, macam ke Korea kita. Cantik. Tapi pakai kemana ya? Pakai di Vietnam aja. Goblok. Siapa taruh bolongan di sini ya? Oh, bahaya. Tapi ininya besar, aku tuh enggak suka kalau ini besar. Kok tadi ini agak gini tuh aku suka. Jangan marah lah, Bu. Orang besarnya bukan yang enggak mau beli. Marah dia ya. Mukanya langsung marah. Tadi ngancingin jaket aku. Apa? Di mana tangannya? Di pinggang. Ih, marah kali dia nih Ras, kayak mana? Ih, takut lah. Itu cantik? Ini cantik kan? Iya. Yeah. Tapi yeah, kayak evil spirit baju aku. Ya, cari yang ini yuk, yang garuk-garuk itu yuk. Bu, maaf ya Bu ya. Wah, langsung dicabut-cabut dia. Saya tinggalin. Ngambek lah, kayak gitu ya, ngambek. Orang Vietnam cantik-cantik tau Ras. Lihat tuh yang jual buahnya. Iya, yang pakai baju hijau kan? Iya, beli buahnya ya, cepet ya. Nih, beli buah, beli buah. Itu kakaknya cantik kan? Ya kan? Beli, beli, beli. Beli apa? Beli apa ya? Itu apa sih?
jambu mau nggak? Jambu, jambu. Manis nggak? Oh, how much? Ay, di anu meh. Nang lamukat. Sorry. Kayak 5,000 1 kilo. Jangan 1 kilo. Banyak setengah. Kali. Bilang bilang ini ya, cantik ya. Ah, lupa. Apa? Nih, cantik suai. Apa? Cantik apa? Suai. Bukan. Iya, tahu cantik. Iya, ini cantik, iya cantik. Cepet. Malas. Cepet. Suai. Pun suai. Ma. Mana? M. Sit there. Yeah. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. Cantik kakaknya. Oh, this one's Thailand. From Thailand. Yeah. Beli yes. Benar. Apa? Oh iya, berapa? Thank you. Bye. Kita beli baju, baru beli buah ya. Iya ya. Mau rasa jambunya enggak? Mau. Nak Ali. Ayam ni je mak. Ada banyak banget. Manis. Iya. Terus lucu deh, kayak satu-satu gitu dibungkusin pakai karet. Lucu kan? Iya. Tapi setiap kita kesini, pasti dia tahu kita dari Thailand. Pasti dia ngira kita dari orang Thailand. Gak pernah ngira orang Indonesia. Karena kita ngomong sama mereka bahasa Thailand ya sih? Iya, tapi kayak mereka gak tahu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Thailand tahu. Enak. Tapi kita makan nam lagi. Iya, airnya banyak banget. Iya, ada puding boba. Enak. Yuk, cari baju lagi yuk. Iya. Iya, ada sepatu, Yas. Tidur, Liana. Iya, dia kalau misalnya wanginya, apa, pukulannya tuh kayak bunyi semangka, tengmoa. Itu cing-cing. Emang gitu? Iya. Ini sih, ya. Enggak. Enggak tahu. Coba lu udah pukul-pukul sepatu lu belum? Harus Jordan. Coba sini masuk yuk. Bang Gisa. Ini aku pakai Jordan. Mana? Nih, tepuk-tepuk coba. Jorok, jangan. Wah, banyak banget sepatunya. Coba ya kita tes random berapa. Ih, lucu banget ya, Las. Christmas banget, ya, tapi Christmas. Ih, dipukul mama aku lah, dilibas sama mama aku, enggak boleh pakai. Tengmo. Semangka. Pernah mukul semangka? Iya. Pernah mukul semangka? Iya. Ah, bunyinya kayak mana? Tokok. Untuk pintu namanya. Ih, males sekali. Ada Gucci nih. Ini Gucci. Wah, ada Gucci ya, Yas. Gucci, ada LV. Ada Fendi. Ada LV, ada Gucci, ada Balenciaga, ada Dior, ada Chanel. Wow. Udah kayak ini belum TikTok-TikTok yang kayak promosi gitu? Enggak sih. Kayak apa? Kayak asik sendiri. Balenka. Ini kok gak ada lanjutannya, Balenciaga. Kok udah nyampe situ aja udah? Balen... Gak ada i-nya lagi, ada apa? Ada mau pakai baju tuh? Pakai Nay. Nay, pakai Nay. Coba. Ada, apa ada tangannya? Dulu, makanya. Tuh. Ada tangannya. Coba Nay, pakai Nay. Sumpah. Bisa ya, Raya? Apa itu? Baby. Coba, Nay. Boleh. Coba. Apa sih, Nay? Gak cantik ya? Kok gak cantik ya? Ayo, mau ambil apa tadi? Ini. Coba tanya harganya berapa. Bong, Yen, Tian. Ini. Dede, pasti jawab gak ngerti. Pasti jawab gak ngerti. Ayo, berapa harganya tas ini? 100. 100, berarti sekitar... 60 ribu. 80-an ya sih? Lucu lah. Minta kurang ya, 50 ya? 50. Dan mama gak mau dia. 50. 50, tulis ya. 50. No. Enggak. Enggak mau dia, sampai kesal dia. Enggak, gila lah. 50. Itu masa.
How much? How much? How much? 80. 50. Ya, Ibu cantik ya. Apa tadi cantik? Den. Hah? Den. M set. Dep. Ah, udah 80. Tulis berapa ya? 70 mau 70. Jangan. 65. Oke. Nih, cari apa? Jangan yang aneh-aneh apa sih, Nih? Lucu banget, lihat anak-anak. Itu lucu tuh. Bisa. Berapa? Coba tanya. Tanya. Mana? Tolong. Ini. Mana? Berapa harganya? Wah, 50 guys. Wah. Ya Allah, banyak kali hahnya. Banyak kali kaget, kamu. Kaget kali kayaknya. Ah, nafasmu ah. Kalau ini nggak bisa di diskon lagi nih kalau kayak gini ya biasanya. Iya, kalau dikasih harga nggak bisa. Mana lucu? Pink. Coba lihat. Besar kali tapi. Oh, nggak bagus bawahnya. Wah. Wow. Wow. Eh, LV. Kayak LV ya? Kayak LV. Bisa buka. Cai, oh ini okay. Tong seksi. Yeah. Mana bisa dibuka tuh, bisa dibuka, mana lihat. Oh, wow. Beb nih. Wah. Wow. Seksi banget. Oh, suai. Cai, fashion. Fashion. Cantik loh. Cantik loh. Mau itu juga. Tuh. Tani Mia nih. 200.000 dong. Berarti 80.000. 80.000 dua. Satunya kayak 30.000 kali ya? 35. Bahannya tebel loh. Iya. Ada joroknya ya. Iya, namanya juga gocap. Udah sampai gocap lah kan. Sampai gocap. 30.000. Iya, ada jorok-joroknya, tapi ya udahlah. Iya. Masih bisa kurang enggak? How much? 2. Bisa kurang lagi enggak dia? Kita pakai ilmu padi. 80. Ya, yes, kalkulator mana? 80 bisa enggak ya? Aku enggak puas kalau enggak di diskon. 85 boleh ya? Boleh ya? 90. Oke. Okay. 2. 95. 95 terakhir. Yes. Enggak berhasil nih. Tapi emang udah murah sih. Iya. Cuman kayak ego aku aja supaya ibu pengen menang. Ya udah deh, ibu yang menang. Ah, ibu nggak izin. Disuruh plastiki sendiri. Lagi makan ubi. Makan ubi deh. Satunya 5.000 ya, Isya? Kalau 8.000-an lah ya. 10.000 satu cek tuh apa sih, Isya? Nggak tahu. Baju Thailand, Nay. Iya, oh iya. Cek. Ini mana yang pakai sih? Iya. Cari apa, Bu? Biasa buat anak-anak. Oh iya. Udah iya, pada rewel, baju pada bolong-bolong. Anaknya umur berapa, Bu? Enggak apa-apunya. Ini anaknya umur berapa, Bu? Anak saya umur 12, ada juga yang 35. Oh, 35. Tapi emang ya di mata saya mereka mah anak-anak ya, jadi saya beliinnya banyak anak-anak aja. Sayang banget sama anaknya ya, Bu ya? Enggak juga sih, Bu. Biasa aja. Ya, kemarin tuh anak saya tuh lagi lincah-lincahnya tuh, Bu. Ngapain sama anaknya, breakdance? Kemarin ketemu sama ular piton. Dia ngelilit ular piton. Sumpah, Bu. Panjang anaknya ya, Bu? Ini panjang. Dia tiba-tiba, ibu, aku bawa ular gitu. Saya mah udah takut, Ibu. Saya mah takut. Ini gede. Mana? Tapi layarnya udah ini banget. Belel ya? Hey, cari apa sih? Baju apa tuh? Kesana lah, satu lagi tangannya mana? Rok nggak sih? Itu yang udah bagus-bagus di sana, Ras. Oh, ini gantung-gantung ya? Ya mahal, yes. Tapi nggak segini harganya. Oh, ini harganya? Harga garuk. Tapi kenapa baju anak-anak semua ya? Emang buat anak-anak kali? Yang baju-baju orang dewasa di mana ya? Kayak nggak ada, dari tadi tuh yang digaruk tuh anak-anak semua nggak sih? Itu? Mana? Tuh baju besar? No. Tapi tulisannya apa? Goleador. Hah? Nu bisa, tapi kecil banget. Bagus gak? Lucu kok.
Kayak aku jarang buat yang berwarna-warna banget kan dulu banget. Kayak pakai celana ini bagus. Sumpah? Coba ya, kita tes ya. Bagus kan? Diam aja ibunya. Nanya apa sih? Hah? How much? How much? 100. 60 ribuan. Gimana? Bagus? Enggak bener ya? Bener gak? Cingai? Saya dari sini ya. Ibunya takut aku ambil kali ya, lari. Gimana es? Oke kok, beli aja. Oke? Iya. Minta diskon. Nih, tolasatmu mana? Minta diskon, minta diskon. 100 ribu, 50 ribu. Jangan-jangan, 60 ribu. No? No. No. 85 ya. Ini? Oke? Oke? Dikit aja, dikit ya. 85. Oke? Nggak mau? Oke. Kamu. Akhirnya dapat dengan harga 85. Kamu. Cantik ibu ini kalau udah ngasih diskon nih. Oke, semua orang cantik kalau kasih diskon ya. Cantik lah. Mau capek, beli makan dulu aja yuk. Mau makan, Ay? Coba tanya, babi bukan? Kayaknya bukan deh. Mau manis? Tanya dulu. Oh, is it pork? Ya. Kita beli gorengan dulu ya guys. Capek nih. Berapa res? 15 ribu dong ya. 15 ribu dong. Yang satu 10, yang satu 5 ribu. Menurut es bau banget nggak tempatnya? Sebenarnya nggak bau banget, tapi emang kalau ke tempat kayak vintage market gitu tuh nampas kayak emang kurang enak gitu loh. Ini nih tisu basah, tisu piak. Tadi tasnya sama nih bang di sini. Apa? Ada yang sama? Iya. Dari tadi dia takut banget ketemu yang kayak gini persis. Tapi nggak ada yang warna hitam kan? Nggak sama. Ada. Sumpah weh. Ada. Kayak mana? Kayak mana? Kan takutnya kan disangkanya kan palsu ya kan? Ini jalan ke gini, lihat nih. Oh, ini semua. Pasaran tasnya. Lagi-lagi gede banget. Iya. Ini gorengan sini segede-gede gaban ya. Aku bagi-bagi ya. Iya. Nih, kamu ini. Kasih ya. Jadi tuh dia kayak pisang goreng tapi isinya nih sweet potato. Iya, ini ubi tapi dipotongnya kayak french fries ya. Gitu digorengnya kayak bakwan. Kayak bakwan. Enak kan? Enak, manis. Terus si tepungnya sebenarnya enggak begitu ada rasanya ya? Iya, tapi ubinya manis, jadi kayak mantep. Terus teriuk. Krok-krok. Motornya luar biasa di sini. Jalannya kecil banget loh, Noh. Kenapa lewat motor? Ini isinya apa? Smoked bean. Panas kali. Itu baru digoreng itu kan? Masih panas. Emang panas beneran? Nggak bisa. Mohon maaf banget, gak bisa. Sabar. Panas banget. Ini namanya mau apa, Gin? Ada wijen-wijennya, wangi-wijen. Mandus. Wangi-wijen ya? Lembut banget ya? Wah. Nasi. Enak banget kok gorengan panas-panasnya. Sampai sariawan besoknya enak tuh. Enak banget. Jadi rotinya tuh bukan kayak roti, kayak mochi gak sih? Iya, kayak mochi. Terus ininya keras, crispy.
Minum, terus modal mochinya tuh yang pakai ketan, oh, ketan tumbuk-tumbuk. Oke. Bapaknya ngasih tahu, kenapa nggak pakai kamera depan? Nah gini udah, oke Pak, makasih ya Pak, kangen. Kayak kita nggak tahu ada kamera di depan. Kayak kita nggak tahu kan iPhone-nya ada kamera depan, tapi lucu gitu. Iya. Ya. Biar seneng kita pakai kamera depan aja sekarang ya. Biar bapaknya seneng kita pakai kamera depan. Iya, kualitinya agak jelek bentar ya, Bapak. Ini apa minumnya? Bukan teh Vietnam kan? No. Ini lemon tea. Bukan kayak lemon tea, kayak lemon. Yeah. Kayak air putih dikasih lemon setetes. Tapi asam sih. Nggak ada manis-manis ya? Jadi ini sabab. Ini ya, sabab. Air putih first. Iya, kalau kayak gini tuh kayak dia kayak air putih duluan baru dikasih ininya. Iya. Kalau di Thailand kan tuh kan kayak masukin dulu semuanya lemon, madu semua baru es batu, baru air dikit, air putih sikit gitu. Di sikit masuk air putih, masuk meledak. Oh, kola tuang, spray tuang. Lagi lagi apa? Udahan ya. Tapi harganya oke sih. Tapi jurli kayak bajunya tuh bener-bener kayak baju zaman dulu banget gitu gak sih? Iya, kayak bekas banget. Mungkin di... Kamu tuh kok suka tuh bilang, Ras? Nay. Jadi kan, tadi tuh aku mikir gini, apa yang mungkin ini gaya-gayanya orang Vietnam, bukan kita yang kayak wah ini udah lama banget, tapi mungkin di sini baru. Kayak emang gayanya kayak gitu gitu ya. Atau mungkin emang kita di tempat Vietnam yang agak apa ya? Mungkin agak pinggir gitu. Jadi gayanya belum ini belum cepet. Ngikutin zaman ya. Iya. Segitu aja lah ya. Udah mulai capek aku ya. Jadi pokoknya di sini tuh lebar banget, kita nggak sampai ngelilingin semua. Kalian harus coba lihat sini sendiri. Dan harganya tuh variasi, ada yang kalau udah ditulis tetap bisa ditawar, ada yang nggak bisa. Kalau yang digaruk-garuk gitu, kayaknya harganya dari 10.000 dong deh ya. Hampir 8.000 ya kalau dirupiahin. Tapi baju-bajunya sih baju-baju bocil gitu ya. Bocil. Tadi kita mau mencari baju-baju yang dewasa, tidak ketemu. Tidak ketemu atau belum menemukan. Terus di sini banyak yang jual bunga, boneka. Kamu mau boneka ya? Kamu aku mau bunga. Mau. Iya, mau boneka, mau bunga. Mau aku tembak ya? Iya, mau menikah. Will you marry me? I love you. Coba denger Nay bilang I love you. Nay, sayang enggak sama aku? Sayang. Mana enggak bilang? I love you. Ya udah, segitu aja. Jangan lupa untuk apa, guys? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.